berawal dari sebuah kisah perjalanan hidupku yang di dalamnya banyak sekali liku-liku kehidupan. Berhenti boleh, asal jangan pernah menyerah. Setiap manusia punya cerita hidupnya masing-masing. Dia pernah bahagia, sedih, gembira, dan lain-lain. Dan saya pun pernah merasakannya. Hidup itu simpel, tergantung kita yang menjalaninya. Hati berkata, nikmati prosesnya. Hidup akan terasa rumit bila dipandang sebelah mata. Karena itu, nikmati saja alurnya. Mungkin cerita hidupku tidak akan sama dengan orang lain. Jujur saja, masa laluku sangatlah buruk. Saya bingung harus cerita kepada siapa. Dan itu semua sudah saya jawab, yaitu diri saya sendiri. Sebetulnya masih banyak pengalamanku yang belum saya coba. Karena pengalaman, saya bisa tahu itu apa dan maksud tujuan tersebut untuk apa. Sudah banyak sekali sakit yang kurasakan, tetapi aku tidak mau mengeluh tanpa sebab. Semua orang berhak untuk bahagia, dan semua orang pantas mendapatkan kebebasan. Oleh sebab itu, saya ingin menciptakan sebuah kehidupan yang baru agar damai dan sejahtera. Rasa perasaanku tak cukup sampai di situ. Seringkali teringat yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Di suatu ketika keadaanku sangat tidak baik. Semua orang tak peduli apa yang aku rasakan. Tapi ada satu manusia yang sangat peduli kepadaku, yaitu my mother, ibuku. Dia wanita terhebat di seluruh dunia ini. Tak habis pikir, perjuangan beliau sangatlah berat jika diterawang. Menjadi orang tua itu tak segampang itu. Keberhasilan seorang anak tergantung orang tuanya, dan itu banyak yang menyepelekannya. Waktu terus berputar, kebanyakan orang ingin sekali mengulang waktu itu, tetapi tidak bisa. Why? Kenapa? Tuhan sudah bertindak secara adil. Mau sampai kapan jadi manusia yang sering menyerah dan lemah? Selagi janur mengatakan hijau, kita tak boleh berhenti dan harus selalu berjuang. Semua orang berhak untuk berubah, karena berubah saja tidak cukup. Apabila tidak ada usaha dan niat dari hati, pesanku singkat. Apabila kalian sedang dilanda kesusahan, cobalah tersenyum. Dari senyuman, semuanya akan berjalan dengan baik.